Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dede Yuliansah di Belajar Corel Draw dan bagi-bagi desain. Nah, bagi teman-teman yang baru gabung, silakan di subscribe terlebih dahulu karena di channel saya memberikan berbagai tips tentang desain dan bagi-bagi desain. Silakan di subscribe, like, comment, and share agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi dari saya. Nah, kali ini teman-teman saya membagikan template kalender siap pakai seperti ini. Contohnya, kita scroll dulu ke bawah. Jadi di sini tidak ada tanggalan Jawanya. Nah, seperti ini desainnya. Kita scroll saja ke bawah untuk melihat terlebih dahulu. Nah, jika teman-teman ingin mendapatkan filenya, nanti teman-teman harus menemukan passwordnya terlebih dahulu karena filenya terindikasi password. Nah, passwordnya nanti saya arahkan. Oke, jadi teman-teman harus mengikuti sampai selesai. Nah, seperti ini desainnya. Nah, ini untuk mengedit ini teman-teman terlebih dahulu ungroup saja. Nah, ini ungroup saja satu kali dan bisa di delete jika tidak suka. Teman-teman tinggal di delete saja atau juga ingin menggantinya. Kalau ingin menggantinya, kita ungroup kembali. Nah, ini tinggal ungroup, tinggal gantikan dengan nama teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah template kalender hari besar nasional dan internasional. Dan di template kedua, nah di sini ada kalender puasa. Nah, mungkin bisa dipakai buat teman-teman. Seperti inilah desainnya, templatenya. Di sini ditunjukkan dengan beberapa warna. Nah, seperti ini. Nah, di sini ada keterangannya untuk warna krem, puasa Senin Kamis, puasa sunnah yang dilakukan setiap hari Senin dan Kamis. Nah, teman-teman bisa cari warna krem. Nah, di sini seperti ini. Ini di sini hari Senin dan Kamis. Nah, ini warna krem. Jadi setiap bulan ada keterangan warnanya dan kita lihat warna. Nah, sini ada coklat muda. Jadi puasa Ayyamul Wid, puasa sunnah yang dilakukan setiap pertengahan bulan Hijriah. Nah, di sini ada kita cari warnanya. Nah, di sini seperti ini. Kita lihat lagi. Nah, seperti ini. Jadi warnanya teman-teman tinggal dicari saja. Kita lanjut. Nah, di sini ada puasa Ramadan, puasa wajib bagi umat Islam selama bulan Ramadan. Nah, ada warna seperti ini, krem. Nah, ini puasa Ramadan jika tidak ada perubahan dari pemerintah. Oke, ini warnanya seperti ini. Kita kembali. Ini haram berpuasa di warna pink. Nah, ini hari raya Idul Adha. Nah, ini seperti ini warnanya. Dan yang ini ada juga nih hari Idul Fitri. Nih, berpatokan pada warna saja. Nah, di sini warna coklat tua. Nah, coklat tua di posisi yang ini nih, seperti ini nih coklat tua. Oke, next. Di sini biru agak gelap. Puasa Tasu'a dan Asyura. Nah, kita cari warnanya. Nah, di sini ada warnanya. Jadi teman-teman dilihat saja di
warnanya. Dan ini juga bisa teman-teman ganti. Jika tidak perlu, teman-teman tinggal di delete saja. Nah, seperti ini desain-desainnya. Dan untuk membuka filenya, saya sudah menyediakannya. Di sini ada format Corel Draw X7. Di sini ada JPEG. Nah, dan untuk membuka filenya, klik Extract Here. Nah, di sini teman-teman tinggal masukkan saja passwordnya. Passwordnya nama saya, depan nama depan saya Dede dengan huruf kecil semua. Jadi teman-teman buka filenya dengan memasukkan password Dede. Oke, ya, saya coba klik Oke. Nah, di sini teman-teman tinggal nanti kalau belum tersimpan langsung terekstrak. Nah, kalau di sini saya berhubung sudah ada, jadi saya mengcancel saja. Oke, kita kembali ke videonya. Nah, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share agar saya bersemangat dalam membuat tutorial-tutorial tentang desain grafis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.